Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Lukman Haris. Setiap kali kami berbincang berkenaan dengan belanjawan 2021, sama ada pra belanjawan ataupun pasca belanjawan, kami sering menubual ahli politik, ahli NGO, ahli akademik dan sebagainya. Tapi hari ini saya nak memberikan sedikit pendekatan yang berbeza. Saya nak menubual stakeholder ataupun pemegang taruh yang terbesar dalam belanjawan setiap tahun, iaitu rakyat biasa. Stakeholder yang terbesar kerana mereka lah pihak yang akan paling terlibat ataupun paling rugi daripada apa sahaja yang ditentangkan belanjawan setiap tahun, termasuklah belanjawan. Jadi saya menjemput 5 individu yang saya kira mewakili kebanyakan kelompok utama dalam masyarakat, cross section of society, bak kata orang. Saya ditemani hari ini oleh 5 orang. Dr. Haida Kamaluddin adalah seorang suri rumah dan peniaga atas talian yang membuat online business dari rumah. Atirah Muhammad Azizul adalah jururawat dan Aina Mardiah Jazlan adalah seorang mahasiswa di UiTM Shah Alam. Azizul Hakim Abdul Aziz adalah petugas swasta. Kita bincang berkenaan dengan M40 yang dikatakan tak dapat banyak dalam 2-3 belanjawan yang lepas. Dan juga Rauzan Isir adalah anak Felda ataupun lebih tepatnya adalah setiausaha Persatuan Anak Peneroka Felda Kebangsaan. Okey, kita ada ramai guest pada session kali ini. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kita mulakan dengan Atira. Anda adalah seorang frontliner yang rawat semua tentu kebutuhan pada belanjawan kali ini. Nombor satu sekali adalah sektor kesihatan, COVID-19. Atira, melihat kepada belanjawan 2021, apa semua yang diumumkan dalam belanjawan ini untuk sektor kesihatan daripada perspektif seorang frontliner jururawat di hospital kerajaan, akhirnya apa pendapat dengan belanjawan kita? Untuk belanjawan 2021 ni, saya rasa kerajaan dah bagi yang terbaik untuk kami orang, untuk kami semua. Sebanyak 1.8 bilion yang telah diberikan untuk bagi dari segi PPE. Maksudnya sebelum ni kita tak cukup PPE semua dekat hospital saya dulu, memang kita tak cukup. Tapi setelah belanjawan yang seterusnya diberikan untuk kami terus, alhamdulillah mencukupi. Dari segi bantuan mesin pernafasan, kita orang ada dapat juga dekat hospital. So daripada segi bantuan perubatan dan saya boleh cakap macam jururawat kontrak yang telah diberi kontrak untuk COVID-19, alhamdulillah mencukupi. Sama dengan doktor yang kontrak juga yang telah dihantar untuk membantu kami, alhamdulillah itu sangat kami bersyukurkan sangat. Okey. Antara yang diumumkan untuk frontliners ataupun petugas kesihatan secara spesifiknya, kalau kita boleh paparkan grafik di sini, adalah pemberian tunai one off RM500 yang memanfaatkan 100,000 orang petugas kesihatan seperti Atira. Atira, saya tahu memang sudah perlu syukur dengan pemberian ini. Tapi adakah kerajaan perlu melihat kepada langkah-langkah yang boleh berjangka panjang buat petugas kesihatan, bukan sahaja beri one off tapi melihat pada pengorbanan mereka sejak setahun lepas mengalami COVID-19 ini, mungkin something yang long term untuk sebagai contoh revising tentang gaji, skim kenaikan pangkat yang ramai sifat sebagai agak perlahan sekarang, Atira? Betul. Macam sekarang ni pemberian one off tu secara jujur, saya jujur, tak semua pun dapat sebenarnya. Kenapa? Walaupun yang hanya berdepan dengan pesakit yang betul-betul COVID-19 sahaja yang dapat. Untuk kami yang ada yang setengah-setengah yang ni, yang tak, yang memang face to face dengan COVID-19 punya patient, kita orang tak dapat. Sebab mentaliti ni saya perlu ubah dekat setiap masyarakat. Bila secara jujur, bila saya pergi kat mana-mana pun, bila belanjawan ni diperkatakan, dia mereka kata macam, oh tak apalah, jururawat, doktor dapat dapat apa bantuan yang one off tu, betul tak? Tapi bagi saya, tak semua pun dapat semua benda tu. Tak semua. Dia hanya segelintir sahaja yang dapat bantuan itu. Antara penyakit dan duduk di rumah, saya lagi refer untuk duduk di rumah. Once bila awak melangkah kaki ke hospital, awak menaruhkan nyawa awak. Bukan nyawa kita sendiri, nyawa keluarga kita sendiri. Sebab kita akan balik bersama dengan penyakit kadang-kadang. Betul tak? Kita tak tahu pun ada saya betul-betul bersih ke, saya betul-betul boleh berhadapan dengan keluarga ke. Tapi bila ada segelintir masyarakat mengatakan nasib baiklah dapat pemberian one off tu, saya rasa macam tak. Nyawa dan duduk rumah, baik saya duduk rumah kot.
Itu sebab kita mahu panggil orang-orang seperti data, sebab itu penting kita dapatkan gambaran dari on ground, bukan sahaja mengisi laporan media, tapi situasi on ground daripada petugas pada satu tempat itu lebih direct, lebih jujur. Saya nak pergi juga kepada Azizul Hakim. Azizul Hakim, kita nak fokus dengan F40. Azizul, betul ke ramai golongan F40 cakap bukan sahaja belanjawan 2021, tapi belanjawan sebelum ini di bawah kerajaan lain juga banyak fokus kepada P40. Betul, adil, kerana mereka golongan yang paling memerlukan. Sehingga mereka kurang fokus kepada M40 kerana mereka mengandaikan M40 ni okey. Walhalnya mereka berdepan dengan cara hidup, dengan KP dan sekarang. Jadi mereka kurang diwakili, kurang diberi perhatian dalam belanjawan. Betul ke, Azizul? Itulah Lokman, secara jujurnya saya nak bagi tahu bahawa sangat tepat. Bila kita tengok M40 ni, kami ni adalah pembayar cukai yang paling banyak tau kepada negara sebenarnya. Tapi belanjawan daripada dulu sampai sekarang, kami ni dapat orang cakap tulang je. Isi ikan ni banyak B40 yang dapat lah kalau kita nak bercakap secara terbuka dan realiti. Sebab apa? Bagi saya, M40 adalah pembayar cukai yang paling banyak. Tapi kalau nak dalam maaf saya ganggu, ini antara sebab Azizul sebut cukai ya, penurunan kadar cukai pendapatan 1-100%, kadar pendapatan sebegitu yang anda semua boleh lihat, ada jugalah benefit yang diumumkan, tapi tak cukup Azizul? Saya rasa tak cukup. Bayangkan cukai pendapatan cuma diturunkan satu tangga, 1% saja turun. Kalau kita kata gaji orang tu boleh dapat jimat pun dalam duit tunai kita adalah dalam RM100. Lepas tu KWSP pun turun pun 11% kepada 9%, 9%. Jadi saya rasa memang soal cash dalam tangan ni, M40 memang memerlukan. Sebab bagi saya sekarang ini, M40 dia lebih kepada survival kita sebenarnya. Sebab M40 gaji RM5,000 ke atas dah M40. Tapi komitmen kita sebenarnya setiap bulan, saya rasa kerajaan tak boleh kira berasaskan kepada income, tetapi perlu berdasarkan kepada komitmen. Katakan gaji orang tu RM5,000 lebih, bayar kereta sebulan dah RM1,000, bayar rumah katakan dah RM1,500. Maksudnya hutang aja M40 nak kena bayar RM2,500 tau Lokman. Bagaimana, bagaimana dengan orang yang cakap okey, tak payahlah betul mahal, tinggal biasa-biasa Viva ke MyV ke. Itu yang membezakan B40 dengan M40. Kalau B40 pakai kereta Viva, pakai kereta pakai kereta kancil macam tu. Tapi M40 ni kita tak nafikan ada sebilangan tu orang kata biar pape asal bergaya lah. Jadi itu attitude-nya, adakah betul? Terutamanya dalam keadaan yang sekarang berdepan dengan keadaan ekonomi yang agak sempit dan tertekan. Adakah Azizul mengatakan bahawa ramai kalau nak ekonomi memang nak bergaya, tapi mungkin tak mampu, dan itu menjadi beban kerana mengurangkan pendapatan boleh pun disposable income mereka? Sebab sebenarnya kalau kita bercakap, tidak ada seorang pun yang boleh meramalkan kehadiran virus ataupun pandemik COVID-19 ni. M40 pun dia buat kira-kira Lokman berdasarkan kemampuan mereka. Kita pun ada formula. M40 ni kalau gaji diorang RM5,000 boleh mampu pakai kereta apa, mampu beli rumah apa, so kita beli. Tapi virus COVID-19 ni datang secara tak diduga. Tiba-tiba dia menyerang seluruh dunia, jadi akhirnya semua sekarang ekonomi terpaksa shutdown, sudah teruk. Janganlah kita, betul lah soal sekarang ni M40, kita tak boleh salah M40 juga sebab diorang dah terbeli barang-barang rumah, kereta yang orang cakap ada standard sikit lah. Jadi sebab itu M40 sebenarnya tunggu-tunggu dalam bajet 2021 ni tentang moratorium. Bayangkan kalau M40 dapat moratorium, kalau hutang tadi RM1,000 campur dengan RM1,500, M40 dah dapat safe survival dia RM2,500. Jadi saya kira RM2,500 ni bolehlah hidup. Sebab saya bukan nak kata apa, M40 ni komitmen dia bukan pada kereta atau rumah je Lokman. Kadang-kadang yalah mak bapak lagi, lepas tu kadang ada adik-beradik kita pun kena berhenti kerja, kena buang kerja pun meminjam juga kepada kita. Bagilah yang moratorium tu sebab
kita dah bagi, kita dah terima hari tu 6 bulan kan. Jadi kalau kita extend lagi 6 bulan, saya rasa cocok dan kita rasa selesa sikit duit dalam tangan kita tu. Saya nak pergi kepada Haida. Haida akan mungkin adalah seorang suri dan peniaga atas talian. Saya kira Haida juga adalah satu seorang individu yang mungkin mewakili ramai orang sekarang di rumah yang terpaksa menjaga-jaga anak, terpaksa bekerja dan terpaksa berbisnis online untuk mencapai pendapatan khas dalam tempoh PKP dan juga COVID-19. Apa pelajaran kali ini memudahkan orang-orang macam Haida untuk membantu untuk melakukan sedemikian? Saya sesiapa yang mahu buat bisnes ataupun kembangkan bisnes online boleh dipermudahkan melalui belanjawan 2021 dan semua yang diumumkan dalam belanjawan ataupun sama saja? Macam so far saya nampak student dah ramai yang join online business ni sebab macam yang kita tahu student diorang dapat macam special untuk bantuan dari segi internet apa semua tu kan. So jadi memang boleh nampak lah macam ramai budak-budak universiti, budak-budak yang tengah tunggu yang kira budak college yang dah mula aktif buat business online ni. So dari segi tu saya rasa macam bagus lah, at least diorang ada inisiatif sendiri kan untuk cari duit tambahan. Tapi untuk yang golongan lain saya macam tak nampak sangat apa-apa effect lah. Especially macam yang macam saya lah, macam saya cakap apa sebab saya punya level M40 tengah-tengah pula tu. So tak dapat apa-apa benefit dari yang one off daripada kerajaan. Tapi yang other than that actually tak, it doesn't bother but it's not helping either. So macam sama je. Kita berhenti rehat seketika. Kita akan kembali bersama 5 orang pertama kita untuk membincangkan belanjawan 2021 dari perspektif rakyat biasa. Bertemu kembali dalam program Pasca Belanjawan 2021. Saya adalah Humam Haris dan kita hari ini membincangkan berkenaan dengan belanjawan 2021 bersama 5 orang yang saya kira mewakili kelompok-kelompok utama dalam masyarakat. 5 orang rakyat biasalah katakan seperti kami semua. Saya disertai oleh Nur Haida Kamaluddin, seorang suri rumah dan peniaga atas talian buat online business dari rumah. Juga saudari Atirah Muhammad Azizul lah jururawat Hospital Awam. Aina Mardiah Jazlan adalah mahasiswa UiTM Shah Alam. Saudara Azizul Hakim Abdul Aziz adalah pekerja syarikat swasta. Dan Rauzan Isa adalah anak Felda, setiausaha Persatuan Anak Peneroka Felda Kebangsaan ataupun ANAK. Saya nak pergi kepada Rauzan dan juga kepada Aina kerana belum lagi dapat peluang untuk bercakap sebentar tadi. Kita mulalah dulu dengan ladies first sekali lagi. Aina, mahasiswa satu kumpulan yang besar juga dalam belanjawan 2021 ini. Apa yang Aina harapkan ada dalam belanjawan 2021 untuk mahasiswa tapi tiada? Okay, saya kategorikan kepada tiga point. Yang pertamanya adalah dari sudut pengurangan yuran, ya, yuran IPT. Jadi kalau kita tengok hampir banyaklah juga yuran IPT yang masih lagi tetap sama walaupun kita tak guna 100% fasiliti di kampus. Jadi saya rasa yang paling penting adalah yuran IPT sebab dia hampir ambil banyak duit daripada kita punya peruntukan bulanan family. Yang keduanya adalah dari segi internet. Penggunaan internet semasa sekarang ni kita ODL kan. Jadi kalau saya sendiri saya gunakan 50 gig ataupun 50 gigabyte sebulan. Itu termasuk semualah dengan online class, research dan sebagainya. Jadi saya rasa dari segi harga internet, rakaian internet, kalau boleh dikurangkan. Contohnya dalam selalu saya habis RM100 sebulan untuk internet semata-mata, mungkin boleh dikurangkan kalau ini bukan efek kepada M40, T20 tapi juga kepada B40 sebab mereka harus keluarkan sejumlah duit yang lebih banyak untuk internet semata-mata. Dan yang ketiga adalah rangkaian jalur lebar yang berada di kota ataupun di bandar mahupun di pendalaman. Kalau saya sendiri daripada Kota Baru dah kira bandar lah juga, tapi saya sanggup untuk duduk di Shah Alam berada jauh daripada keluarga untuk selama 6 bulan. Jika PKP lagi mungkin dah setahun dah kot. Housemate saya dah setahun setengah tak balik.
terperangkap di sini sanggup berada di bandar di Shah Alam untuk menjalani proses pembelajaran yang lebih lancar. Jadi saya rasa rangkaian internet tu harus yang lebih stabil. Mungkin ialah tidak selaju 4G obvious, tapi ada keperluan asas dan mungkin dari segi bantuan kewangan. Contohnya saya setiap bulan berada kat sini, rumah sewa harus dibayar, yang mana kawan saya berada di rumah kampung halaman, masih berada di kampung halaman, tapi barang-barang ada dekat rumah sewa lagi. Jadi perlu bayar rumah sewa. Kalau dapat tuan rumah yang baik, mungkin dapat half ke ataupun dapat murah lagi ke, macam mana ke, mungkin ada dapat pengecualian contoh untuk boleh mendapat kebenaran daripada balai polis berhampiran untuk rentas untuk mengambil barangan yang berada di mana-mana lah, universiti ke di Kuala Lumpur kerana perlu bayar sewa. Itu satu perkara yang boleh dilakukan oleh mahasiswa? Boleh, ada segelintir yang buat sebegitu. Tapi disebabkan dengan pengumuman yang last minute, kebanyakan yang dah ambil and then hari tu kata ada back in campus, tiba-tiba okay, diorang pun kena hantar balik. Jadi ada yang macam okay dah, ada yang cut off rumah sewa, ada yang terpaksa bayar balik rumah sewa, start balik and then tiba-tiba dengan pengumuman yang lambat, jadi kita orang oh macam tu pula. Jadi barang tu ada sentiasa bergerak, kita pun sendiri kadang-kadang tak bersama dengan barang-barang kita, mungkin buku teks apa semua, jadi susah dari segi tu. Ada rakan-rakan Aina yang cakap dengan jaringan internet kan, ada rakan-rakan Aina yang duduk di kawasan luar bandar. Betul. Tak mendapatkan connection internet ataupun tiada langsung. Bagaimana meneruskan proses pengajaran dan pembelajaran atas talian sepanjang beberapa bulan ni? Salah satu daripada kawan saya yang berada di Sabah, mereka buat satu grup, kalau boleh sebelum subuh dah pergi naik bukit. Naik bukit sebab dekat situ je line internet yang stabil. Tapi kalau kita ialah at least 3 bar ke 4 bar lah, dia 2 atau 3 saja. Tapi itu dah kira okey lah internetnya. Rauzan, peneroka Felda sentiasa menjadi satu blok yang amat penting dalam mana-mana belanjawan. Kita lihat belanjawan kali ini adalah beberapa pengumuman yang besar. Antaranya banyak ramai orang bertimbang dengan 400 juta ringgit. 6.25% hutang peneroka Felda. Bajet 2021 ini berfokus pada 400 juta. 300 juta tu adalah untuk penghapusan faedah hutang. Hutang peneroka ni adalah antara isu yang sangat panas lah, yang daripada tahun ke tahun. Jadi hutang peneroka ini sebenarnya ialah hutang daripada pembangunan tanam semula ladang, yang mana 3 tahun pertama untuk tempoh tanam semula itu peneroka ada mengambil sara hidup dan hutang untuk kos pembangunan, dan juga hutang ini akan dikira selepas 8 tahun pembangunan dan dikunci kira-kira, kemudian dikenakan 6.25% untuk tempoh 15 tahun ke depan bagi bayaran kembali. Faedah? Faedah lah. Faedah 6.5%. Dan antara isunya ialah apa yang ditunggu oleh peneroka ialah penyata itu sendiri. Poker kebanyakan tidak mengetahui status sebenar penyata hutang mereka dan nilai hutang mereka, dan ada sesetengah peroka yang menerima hutang tinggi atas sebab-sebab yang contohnya kawasan yang tidak produktif, dan ada juga masalah pengurusan ladang. Jadi dengan penghapusan 6.5% ini, peroka akan menikmati sedikit pengurangan jumlah hutang yang ditanggung sekarang lah. Jadi kerajaan membantu Felda dalam untuk write off hutang ini untuk menggantikan apa kos dan charge faedah yang telah dikenakan kepada peneroka. Kos operasi ladang selepas 8 tahun pembangunan tu tidak dikenakan charge faedah. Jadi ini memang sangat ditunggu-tunggu oleh peneroka kerana kesinambungan daripada kertas putih yang diumumkan sebelum ini. Jadi 300 juta pada 2020 dan 300 juta lagi untuk 2021, dan ini akan berperingkat-peringkat, dan mungkin semua broker yang terlibat akan menikmati pengurangan faedah 6.25% ini. Tapi Rauzan, mengapa sukar untuk peneroka Felda dapat penyata yang menyatakan hutang mereka jumlahnya berapa, berapa banyak lagi yang perlu bayar dan sebagainya? Adakah ini masalah yang dah lama, dan mengapa ada masalah itu, dan adakah
persatuan seperti Persatuan Anak Felda Rauzan sudah mengetengahkan masalah ni kepada pihak berkuasa untuk diselesaikan? Okey, inilah yang kita telah bangkitkan setelah sekian lama. Selepas kita bawa dari tahun ke tahun, akhirnya pada tahun 2019 melalui Kertas Butih memang ada. Dan sebelum itu juga ketika era pentadbiran pengerusi oleh Tan Sri Cahaya Samad juga mengusulkan dan membenarkan bahawa isu penyata ni mesti diselesaikan. Cuma sehingga hari ini dan melalui pimpinan terbaru Tan Sri Datuk Sri Idris Yusof menjanjikan yang bahawa Disember ini akan keluar penyata, dan kita pun berharap ianya dapat dikeluarkan supaya perkara berkaitan hutang ni dapat dimutamatkan segera bersekali dengan bajet yang telah diumumkan. Okey. Sebelum kita berhenti rehat lagi 2 minit, saya mahu kembali kepada Azizul. Saudara Azizul, tadi kita tinggalkan perbincangan kita dengan banyak juga benda yang tapi bagi golongan M40 Azizul, apa lagi yang Azizul harap kerajaan akan berikan dalam bentuk kewangan ataupun bukan kewangan, mengambil kira keupayaan kewangan kerajaan yang terhad sekarang? Apa lagi yang mereka boleh bagi dengan mak kata orang duit yang sikit lah yang ada sekarang, Azizul? Okey, kita M40 pun tak boleh nak mendesak banyak juga kepada kerajaan. Kita tahu sumber cukai sangat berkurangan. Sumber daripada minyak pun, Petronas pun sangat berkurangan akibat daripada pandemik. Tapi kita M40 ni, kita bukan nak duit cash, saya ulang. Kita bukan nak duit cash pun daripada kerajaan. Cuma apa yang kita nak sekarang ni adalah misalnya duit kita dalam KWSP, kalau boleh, kalau tak boleh bagi RM10,000 one off, boleh bagi RM5,000. Kurang-kurangnya RM5,000 ni kita ada simpanan. Saya rasa majoriti M40 duit simpanan mereka dalam tempoh hampir 8 bulan 9 bulan COVID-19 pandemik ini, kita punya duit simpanan pun dah habis sebab kita banyak duduk rumah, banyak berbelanja. Jadi apa kita nak, saya rasa nombor satu, bila banyak duduk rumah ni Lokman, M40 kalau boleh tolonglah bagi diskaun dekat elektrik, TNB. TNB kena sambung balik diskaun yang pernah dulu dibagi. Sebab apa? Bila duduk rumah, elektrik jadi dua kali ganda tu Lokman. Kita nak bayar dengan kos gaji kita pun ada yang syarikat potong 30%, yang lebih teruk ada syarikat yang potong 50%. Jadi bayangkan macam mana gaji kena potong, nak bayar kereta, nak bayar rumah. Jadi tu semua tekanan. Satu, kalau boleh lah Rukman, pasal bil elektrik tolonglah bagi diskaun. Kedua, boleh sebenarnya moratorium tu kalau bank tak nak bagi, buat macam dekat sesetengah negara tau. Sesetengah negara ni dia buat apa? Bayar bunga je, interest. Pokok tak payah bayar. Kalau bank rasa perkara ni rasional, boleh benarkan moratorium, tapi pengguna peminjam bayar interest setiap bulan, misalnya interest 100, 120. Jadi saya rasa bank pun kurang-kurangnya kita ada win-win situation. Ketiga, saya rasa yang kita nak sangat ialah cukai jalan. Cukai jalan. Tengok kita PKPB, kita duduk rumah Lokman. Mana ada orang keluar? Betul tak? Banyakkan ni duduk rumah. Jalan pun kita kurang gunakan. Apa kata untuk tahun 2020 sampai 2021 ni JPJ bagilah wave dekat cukai jalan. Bayar insurans pun tak apalah. Jadi bila benda-benda ni macam cukai jalan kita tak bayar, elektrik TMB kita bayar diskaun, moratorium kita bayar interest saja. Jadi duit untuk M40 nak survive ni ada banyak cash sikit. Sebab tu tadi bila orang cakap M40 ni belagak lah, bergaya lah, pakai kereta besar lah, sebenarnya it's normal lah. Besar periuk, besar kerak ni Lokman. Azizul pakai kereta apa? Saya pakai kereta Renault. Itulah dia. Kita earn gaji untuk kita hidup dengan lebih selesa. Itu kita faham. Kita deserve. Okay. Menarik tu, tapi kita kena berhenti seketika. Selepas kita nak sambung, kita nak tanya juga pendapat lagi 4 orang berkenaan dengan apa yang Azizul sebut setelah tadi, kerana kebanyakan untuk mereka juga adalah M40. Orang kita berhenti seketika, kita kembali.
Anda kembali bersama rancangan Pasca Belanjawan 2021 kami. Mana kami kumpulkan 5 orang yang mewakili kelompok yang utama dalam masyarakat Malaysia sekarang ini untuk kita dapatkan pendapat mereka, pendapat rakyat biasa berkenaan dengan belanjawan yang baru saja dibentangkan pada 6 bulan lepas. Saya mau kembali kepada Haida kerana Haida kita dah lama senyap tadi sementara menunggu yang lain semua cakap. Ini adalah yang banyak ramai orang perdebatkan sejak beberapa bulan lepas. Haida, setuju ataupun tidak kerajaan memberikan kelonggaran untuk pencarum PWSP mengeluarkan dana daripada akaun satu? Setuju ke tak dengan yang itu? Setuju ke tak dengan amount yang diberikan? Saya kira 500 bulan untuk 12 bulan. Perlukah ditingkatkan lagi amount yang boleh dikeluarkan? Ataupun bagaimana, Haida? Saya rasa macam ada kelonggaran untuk keluarkan duit ni macam satu tindakan yang bagus lah. At least ada option certain, macam orang yang mungkin memang betul-betul terdesak, dia ada option lain untuk dia nak survive. Tapi saya rasa macam so far okey lah. Benda ni macam satu langkah yang bagus lah daripada pihak kerajaan untuk bagi kelonggaran tersebut kepada orang-orang yang M40 ni. Ramai orang yang kata dia takut kerana memang kita perlukan duit sekarang. Tapi kita mungkin terleka dan terbawa-bawa, kita dah biasa. Bila kita dah start buat macam ni, kita dah biasa mengeluarkan simpanan PWSP sehingga simpanan di hari tua nanti dah sangat kurang, tiada dan tidak cukup. Apa pendapat Haida? Itu atas diri sendirilah. Sebab benda tu macam kerajaan dah bagi bantuan. So itu atas diri sendiri, kita nak keluarkan duit tu untuk buat apa. Kalau semata-mata untuk belanja, mungkin nanti kemudian-kemudian kita dah tak ada saving. Tapi ada setengah orang, dia guna benda tu untuk dia buat investment kat tempat lain. Macam dari macam contoh, okay, kalau macam dia sekarang ni dah boleh keluarkan duit untuk beli insurans, walaupun insurans dia ada tempoh matang dia, tapi sekurang-kurangnya untuk kemudian-kemudian hari, kalau katalah dia sakit yang memang memerlukan rawatan yang segera, sekurang-kurangnya dia dah, benda tu dah cover dah. Dan juga macam yalah, ada setengah macam ada kawan saya, dia keluarkan duit untuk buat bisnes walaupun dia masih bekerja, tapi sekurang-kurangnya dia dah ada plan yang second untuk cover dia punya apa duit yang dia dah gunakan tu. Ada bahaya tak kita dah set presiden? Ramai orang cakap kita dah set presiden, kita tak pernah keluarkan akaun satu PWSP, tapi kali ini memang exceptional circumstances dan semua orang memerlukan hub. Tapi adakah kita ada bahaya kita akan terbawa-bawa sehingga 2, 3, 4 tahun akan datang kita akan biasa keluarkan duit daripada akaun PWSP? Itulah Lokman, sebenarnya kalau kita punya teori duit ke WSP ni untuk hari tua. Tapi sekarang, seperti saya cakap tadi, tak ada orang boleh nak duga tiba-tiba pandemik COVID-19 ni datang. Malah ada yang meninggal dunia sebelum merasa duit ke WSP tu pun. Jadi, kalau kita tengok balik, kerajaan ataupun pemerintah kena berfikir bahawa pada ketika ini, duit tu memang pencarum memang memerlukan. Maksud saya, dalam tempoh 8 bulan ni, duit simpanan kita dah kering, dah tenat dah. Bawah bantal dah habis, dalam almari dah habis, dalam lipat kain dah habis. Semua dah tak ada. Jadi duit yang ada tinggal sekarang ni adalah duit dalam KWSP tu. Tapi sekarang ini, apa yang saya nak beritahu ya, KWSP dia bagi kelonggaran kepada B40. Tapi M40 tak boleh. Cuma saya nak bagi tahu Lokman ya, ini ada beberapa kawan-kawan saya bisik lah, kita orang grup M40 ni. Ada syarikat, dia minta pekerja dia cuti tanpa gaji. Jadi dalam sistem mereka ni tak diberhentikan. Bila tak diberhentikan, mereka tak layak nak keluarkan duit ke WSP. Saya kira benda ni Kementerian Sumber Manusia kena tengok juga mana-mana majikan yang buat macam ni. Sebab bila mereka cuti tanpa gaji, of course gaji bulanan mereka dah tak ada. Dan nak keluarkan duit ke WSP, mereka tak layak sebab mereka tak diberhentikan kerja. Ni yang sekarang ni orang cakap dah jadi middle class trap tau, golongan M40 yang sedang terperangkap. Nak kata kaya, tak kaya, miskin. Nak kata miskin, tak miskin, berharta pula. Jadi kami ni sebenarnya terperangkap. So salah satu cara sekarang boleh fikir, duit ke WSP lah. Saya rasa kerajaan perlu mempertimbangkan. Tapi kami pencarum sesetengah negara, duit-duit kena WSP ni macam di Australia, macam di Singapura, salah seorang BOD mereka, board of director dia adalah wakil daripada pencarum. Jadi pencarum ada suara dalam organisasi tersebut.
tak boleh CEO ataupun chairman nak buat keputusan sesuka hati ke mana duit kami. Isu dia M40 nak duit mereka. Kita tak minta pun duit kerajaan. Atira, seorang jururawat hospital awam. Mungkin tak berapa, kuranglah relevan KWSP ni kerana kerja kerajaan ke tak. Tapi tadi kita bincang berkenaan dengan pemberian one-off RM500 dan sebagainya. Sebelum ni pun ada wujud dakwaan bahawa Atira cakap tak semua orang dapat. Dan jururawat dan doktor yang bekerja berdepan direct dengan pesakit COVID-19 sahaja dapat. Itu satu. Nombor dua adalah ada juga sebelum ni yang kita lihat dengar pura-pura yang mengatakan bahawa proses nak dapatkan tu bagi yang layak pun susah dan lama. Betul ke Atira? Secara jujurnya, yes, betul. Memang susah. Dia ada banyak prosedur, ada setengah tu ada yang nak tengok berapa jam bekerja dengan pesakit COVID-19 tu, tak cukup hours tu tak boleh nak claim. Ada setengah tu maksudnya jaga patient tu hanya sekejap setakat sekadar 2-3 jam oh tak boleh nak claim. Oh yang kalau dah patient tu belum hanyalah sebagai PUI patient, maksudnya patient tu bukan yang betul-betul punya patient COVID, tak dapat. So maksudnya benda tu memang betul, ada sampaikan yang ada yang isu yang ada sesetengah yang melihatnya dekat dalam Facebook ke, ada dekat Instagram ke, ada yang berontak kenapa tak dibayar. Sedangkan dah kita bekerja berhadapan dengan patient tu dan memang patient tu COVID-19 pertukan dah diberikan tapi tak dapat secara saluran yang betul. Faham tak? So maksudnya dekat situ ada sedikit lah rasa macam ketidakpuasan hati tu memang ada. Tapi yelah kita nak bercakap macam mana, yelah, semua tu pihak atasan punya kerja. Bagaimana dan kesihatan mental frontliners kita, jururawat-jururawat di lapangan, kerana kita tahu dah berapa bulan dah, dah 10-11 bulan kurang-kurangnya 8-9 bulan ke depan dengan workload yang meningkat berkali ganda, tahap bahan yang meningkat berkali ganda setiap kali kita sekarang di hospital dan juga di klinik. Atira berada di on ground, lebih baik daripada apa-apa yang kita boleh dapatkan daripada laporan. Bagaimana kesihatan mental dan tahap psikologi Atira dan rakan-rakan jururawat yang di sini hospital? Secara jujur, tertekan, kita tak boleh nak cakap tertekan sangat. Dah, itu memang kerja kami semua untuk menjaga pesakit. Tapi dalam masa yang sama, dia jadi macam satu tekanan juga bila kita berusaha untuk menjaga pesen COVID-19, memurangi COVID-19 secara yang sepatutnya. Ada setengah pihak atasan sendiri tak memberi kerjasama kepada kami. Kami rasa sangat macam kecewa sikit lah dekat situ. Sendiri pun boleh faham dengan keadaan sekarang yang ada setengah pihak atasan mengatakan kita perlu menjaga SOP. Rakyat perlu memakai mask. Kereta yang dinaiki perlulah sebanyak 2 orang saja. Tapi bila pihak atasan sendiri tak memberi contoh yang baik kepada rakyat, dekat situ pun kita boleh faham macam mana rakyat nak ikut. Kita berhenti dekat seketika. Terima kasih Atira. Kita akan kembali dengan 5 orang kami juga. Jangan lupa. Anda kembali bersama saya, Lukman Haris, dan ini rancangan Pasca Belanjawan 2021 kami, di mana kami mengumpulkan 5 orang yang saya kira mewakili kelompok utama dalam masyarakat untuk mendapatkan pendapat mereka berkenaan dengan belanjawan yang baru saja dibentangkan pada 6 November yang lepas. Kita tak banyak masa, saya mahu terus saja pergi seorang-seorang saya nak tanyakan untuk kita habiskan perancangan ini, segmen terakhir ini. Mungkin saya boleh mula dengan Azizul. Azizul banyak cakap dari perspektif M40 terhadap belanjawan 2021. Okey Azizul, satu perkara yang Azizul paling suka dalam belanjawan 2021 dan satu perkara yang Azizul harapkan ada untuk golongan M40 tapi tiada. Okeylah Lokman, saya boleh buat andaian macam ni. Bajet 2021 ni macam bajet Santa Claus. Dia datang kat kita bagi macam-macam. Atira jururawat dapat, Felda dapat, mahasiswa dapat. Tapi apa yang jadi kepada M40, kami dapat gula-gula je. Yang lain semua dapat yang best-best. Jadi bukan sebab saya nak cemburu sebenarnya dengan sektor-sektor lain ataupun kelompok-kelompok yang lain. Tapi M40 ni macam seolah-olah ambil duit daripada kami. Kami pun bayar cukai tapi kami tak dapat apa-apa. Macam Robin Hood, ambil duit daripada orang yang ada and then ditaburkan duit tersebut. Kami tak dapat apa-apa. Jadi
saya nak bagi tahu ya, saya nak cakaplah bahawa M40 ni dah tolak hutang, Lokman, lagi miskin tau daripada B40 sebenarnya. Tolonglah. Yang tu saya rasa boleh saya simpulkan bajet kali ini M40 perlu dititik beratkan pada selepas ini. Kami bukan nak duit, tapi bagilah kami orang cakap special privilege-privilege yang kami boleh ada banyak tunai dekat tangan. Sekarang ni saya rasa sesak ni, parah hidung ni, dah tenat dah ni. Jadi tolonglah sesuatu, kalau boleh pemimpin tengok balik kepada grup M40 ni, boleh bagi apa yang kami mohon, sebab perjuangan kami, kami nak polisi. Polisi itu diubah untuk membantu kami. Kami M40 ni dah tersasar, kami dah terbeli ni, terbeli itu, semua dah buat, semua dah terbeli. Jadi itu komitmen kami. Dan jadi bantulah kami. Kalau terbeli kereta Renault eh, macam Azizul eh. Apa sekarang yang Azizul suka? Sebelum kita pergi kepada yang lain. Okey, yang saya suka tentang bajet 2021 ni ialah bantuan-bantuan BPR tersebut diteruskan. Itu saya suka sebab bila B40 ni dapat, contohnya macam adik-beradik kita semua ni dia dapat. Jadi dia dah tak mengganggu ekonomi kita, dia dah tak datang nak meminjam duit, dia tak minta bantuan kita. Jadi alhamdulillah kita tak terjejas lah apabila mereka ada duit mereka sendiri. Itu terbaik. Seorang mahasiswa, saya kira mewakili suara kebanyakan lah mahasiswa. Kalau kata semua nanti ada orang yang cakap, oh saya pendapat lain. Satu perkara yang Aina suka dalam belanjawan kali ini berkenaan dengan mahasiswa dan semua yang diumumkan untuk mereka, dan satu perkara yang mungkin mahasiswa harap ada tapi tiada tahun ini. Okay, macam saudara Azizan kata tadi, mungkin mahasiswa, oh kita dapat lebih daripada mereka. Tapi saya rasa saya sebagai mahasiswa, saya rasa kalau saudara Azizan dapat coklat, dapat gula-gula, mungkin kita orang ni packaging dia je, plastik dia saja. Jadi macam saya katakan tadi, belia RM18 hingga RM20 dapat e-wallet RM50, tapi saya 22 tahun tidak dapat apa-apa. Mungkin pada mata kerajaan saya ni dah tua, mungkin, tapi saya rasa generasi muda ni lah yang akan menjadi pemegang ataupun menjadi pemimpin di masa hadapan. So saya rasa dari segi apa yang saya setuju, dari segi belanjawan 2021, mungkin sedikit kesan kepada mahasiswa iaitu ada peruntukan kepada SKMM dari segi memperluaskan lagi rangkaian internet. Dan saya rasa bukan kesan kepada mahasiswa saja tapi kepada seluruh. Mungkin kita boleh digitalisekan lagi kita punya mungkin dari segi e-commerce macam Puan Aida katakan tadi. Student pun banyak dah yang masuk online shoppers kan. 12 pelajar dalam kelas saya, 5 orang buat online shoppers dan juga masih lagi belajar. Jadi untuk nak menampung seharian mereka. Sedikit kritikan mungkin ataupun tambahan saya rasa dari segi peruntukan perlu diberikan kepada mahasiswa. Ni bagi apa yang saya kira lah, saya ni MESCOM jadi tak erti lah sangat nombor-nombor ni, tapi kalau boleh sebanyak RM250 untuk satu semester, mungkin sebulan RM50 untuk internet dah boleh dah, jadi dah 5 bulan dah cukup lah untuk satu semester. Saya rasa itu dah boleh bantu sedikit sebanyak. Cuma soalan terbuka saya kepada Tuan Menteri dan Puan Menteri, sudahkah anda mempunyai perancangan jarak panjang, perancangan yang panjang jika pandemik COVID-19 ni masih ada di dalam tahun 2021-2022, jadi apakah nasib kami sebagai mahasiswa pada masa akan datang? InsyaAllah kita akan bawakan soalan itu kepada golongan-golongan yang berkaitan kalau kami berjuang bersemuka dengan mereka. Terima kasih Aina. Haida saya kira mewakili banyak jugalah kategori suri rumah yang perlu jaga anak di rumah. Mereka yang buat online business, Haida juga buat business di rumah. Dan juga golongan ibu yang perlu menguruskan kesihatan mental anak-anak kerana mereka tak boleh keluar rumah, mereka tak boleh pergi sekolah, sekejap pergi sekolah, kemudian tak boleh sekolah balik, boleh belajar online. Mengambil kira semua ini, apa yang Haida suka dalam belanjawan diri itu? Mungkin harapkan ada tapi tiada belanjawan bagi golongan usahawan atas talian, bagi golongan siri rumah, bagi golongan ibu yang perlu menjaga anak di rumah. Macam kita orang dalam kategori yang sederhana, so macam
Belanjawan kali ni tak ada efek langsung, tak ada bantuan apa-apa yang special kepada kita orang. Tapi as a mother, saya rasa macam sekarang ni banyak pembelajaran daripada rumah, line internet apa semua tu. So saya macam berharap sangat supaya macam kita tak tahu keadaan ni akan berterusan sampai bila kan. So as for now, macam bila nak buat pembelajaran online, walaupun anak saya preschool pun, kadang-kadang waktu PKP yang first tu memang kelas dia masih lagi berjalan online. So macam stres jugalah sebab line tak clear, lepas tu macam budak-budak pun jadi, yelah macam mana kita nak suruh budak 5 tahun nak stay online dalam keadaan yang kejap ada kejap tak ada. Lala budak tu pun fed up, kita pun fed up, cikgu pun fed up. So saya rasa macam untuk tahun depan ni kalau boleh lah macam untuk service provider improve lah, bagi elok. Saya tak adalah nak berharap macam line 5G macam kat Korea, tekan-tekan terus keluar, tak payah nak tunggu loading, tak. Tapi sekurang-kurangnya tak adalah macam macam telefon buruk yang dengar tu 50% je ke, gambar lekat-lekat ke. Sebab macam benda ni macam mengganggu jugalah. Sebab macam Aina sendiri pun cakap, dia sanggup tak balik kampung semata-mata nak stay untuk kelas yang okey kan. So saya rasa benda tu sangat-sangat affected lah siapa yang ada anak. Macam saya baru seorang. Kalau orang lain yang anak ramai, kelas bersusun-susun dah mak dia punya ni. Mula kakak, lepas tu adik, lepas tu abang. So saya rasa benda yang paling utama sekarang ni adalah internet kot. Internet yang sangat-sangat better kot coverage line. Lepas tu mungkin rebate ataupun discount ataupun subsidi daripada segi bil telekomunikasi. Itulah kot bagi saya benda yang sangat-sangat penting buat masa sekarang. Sebab benda tu efek ramai orang, student, peniaga online, lepas tu parents yang ada dekat rumah yang jaga anak-anak kecil, cikgu especially. So benda tu sangat affect ramai orang. Okay. Rauzan, bagaimana golongan peneroka Feldam menerima belanjawan kali ini? Soalan sama juga lah. Apa yang Rauzan suka dalam belanjawan kali ini, dan bagi golongan peneroka Feldam, apa yang mungkin mereka mendambakan dalam belanjawan kali ini tapi mereka tak dapat? Okay, tu bagi golongan poker, yang pertamanya kelebihannya ialah bila diteruskan juga program pembangunan poker melibat bajet sebanyak 100 juta. Ini adalah sedikit kelebihan daripada berbanding kumpulan-kumpulan yang lain. Dan sebenarnya dari dalam komuniti Felda tu sendiri semua ada M3, ada M40, ada B40, ada pekerja kerajaan, sebab peneroka yang tinggal lebih kurang 40% saja. Selebihnya adalah generasi yang telah merentasi generasi keempat. Saya sendiri pun generasi keempat. Cuma pada saya generasi Felda yang ada di luar yang terkesan secara langsung terhadap COVID ni, boleh pulang ke kampung kerana di kampung tu ada peluang. Yang mana berbanding dengan industri lain, industri sawit sekarang boleh dikatakan industri yang tidak terkesan dengan COVID. Sekarang pun harga sawit telah mencecah lebih kurang 700 lebih per tan. Ke kampung macam Azizul lah, boleh balik kampung. Boleh balik kampung. Maksudnya kelebihan untuk generasi Felda tu ada dekat situ, yang di mana kita ada asas di kampung. Dan dengan kecuali kesan kepada industri sawit ialah kemasukan buruh, dan masalah itu berlaku di rancangan yang mana ladang-ladang yang diuruskan kekurangan tenaga buruh. Jadi mana-mana generasi yang terkesan tu boleh pulang ke kampung dan bekerja atau mengusahakan ladang-ladang yang ada. Kemudian program pembangunan peruka. Ini pun sangat penting. Ini adalah peluang yang mana generasi boleh mengusahakan apa-apa aktiviti pertanian dengan memohon grant atau dana melalui Felda untuk mengusahakan aktiviti pertanian di rancangan. Untuk yang kurangnya ialah untuk saya sendiri ataupun semua sekali ialah mungkin sebab kita ada dua kelompok, satu yang terkesan secara direct, satu yang terkesan secara tidak direct. Contoh saya sendiri pun sebagai penjawat awam, walaupun tidak terkesan daripada segi gaji, tapi kami sebenarnya boleh membantu dari segi ekonomi domestik. Jika kerajaan boleh melanjutkan moratorium sekurang-kurangnya seperti Azizul kata, hanya membayar interest ataupun separuh moratorium, separuh untuk kita lebihkan cash untuk kita bantu peniaga-peniaga kecil yang hari ini mungkin terpaksa berniaga di tepi jalan ataupun berniaga food panda dari rumah, untuk bantu diorang menggerakkan ekonomi dan bantu diorang dari segi jualan lah. Atira, seorang jururawat frontliner, daripada perspektif frontliner, apa yang Atira dan rakan-rakan alu-alukan, gembira melihat dalam perjalanan kali ini, tapi apa juga yang Atira harap akan ada tapi tiada?
Untuk kali ini saya rasa macam belanjawan untuk bahagian kesihatan, kerajaan dah beri yang terbaik untuk kami. Daripada segi PPE yang tak cukup dulu dah mencukupi. Daripada dulu yang sampaikan masyarakat terpaksa membantu kami untuk mendapatkan PPE, Alhamdulillah kami dah dapatkan yang sepatutnya untuk belanjawan kali ini. Belanjawan kali ini kami rasa kami sebagai yang bahagian kesihatan, frontliner bersyukur. Macam saya, penjawat awam sendiri, kita tak jejas dari segi gaji ke apa. Cuma macam yang untuk yang lain, saya sendiri melihat keluarga keliling, kawan-kawan saya yang mana M40 berniaga sendiri, yang kerjanya separuh gaji terpaksa dipotong. Macam mediterium hari tu yang telah diberikan oleh kerajaan, mereka bersyukur benda tu. Saya tak nafikan. Mereka bersyukur daripada situ boleh ada kewangan yang untuk disupport untuk masa hadapan, sebab kita tahu bila vaksin akan akan dapat. Kita tak tahu benda ni. Macam contoh KWSP saya cakapkan lah, walaupun saya tak ada KWSP, saya ada pencen untuk orang pencen. KWSP pengeluaran bagi saya untuk contoh yang diminta oleh setengah masyarakat RM10,000, RM5,000, bagi saya benda tu perlu, sebab itu adalah backup mereka in case next month, 2-3 bulan lagi diberhentikan kerja ke apa. Sebab husband saya sendiri pada swasta. Once bila saya dengar ada BSS, scan-scan tu, saya sendiri pun takut. Betul tak? Apatah lagi yang dua-dua pasangan adalah daripada kategori yang cakap pekerja M40 yang swasta. Daripada situ pun saya faham tekanan daripada keadaan sekarang sangat tinggi. So kerajaan, saya rasa dengar rungutan keluhan daripada rakyat adalah lebih perlu berbanding memandangkan, maaf saya cakap yang memerlu, orang cakap apa, merebut kuasa. Orang cakap sedangkan rakyat sendiri pun dah tak ada nafas dah, macam Encik Azizus ni cakap, dah paras hidung. Orang cakap kalau dah tenggelam tu, tenggelam habis dah tu. Dah tak nampak dah kepala, betul tak? So daripada situ saya cakap, sama-sama perlu memainkan peranan. Semua orang perlu memainkan peranan. Dan kami berterima kasih. Kami berterima kasih kepada Atira dan semua finals yang gadai nyawa untuk keselamatan setiap hari. Terima kasih kepada Atira. Terima kasih juga kepada Nur Haida Kamaludin, rumah dan peniaga atas kalian. Aina Mardiah Jazlan, mahasiswa UiTM Shah Alam, Azizul Hakim Abdul Aziz, kerja syarikat swasta dan muka wajah M40 kita untuk sesi ini, dan juga tertentu Rauzan Israel, Ana Felda, Setiausaha Persatuan Anak Peneroka Felda Kemas. Ana berikan pendapat mereka masing-masing daripada perspektif masing-masing, daripada sudut pandang dan pekerjaan dan kelompok masyarakat yang mereka wakili. Bagi anda, jika anda mempunyai sebarang lagi pertanyaan ataupun cadangan berkenaan dengan belanjawan 2021 daripada kelompok masyarakat anda ataupun daripada sektor anda, anda boleh tinggalkan di ruang komen di mana saja anda menonton episod ini, sama ada di Facebook kami ataupun semua platform digital kami. Dan itu saja untuk rancangan pasca belanjawan 2021, respon rakyat untuk episod kali ini. Saya Luqman Haris, terima kasih kerana menonton Astro Awani, saluran berita yang paling dipercayai di Malaysia. Saya Luqman Haris, Assalamualaikum dan salam hormat.